Yo semuanya, welcome back di my YouTube channel Indonesia for you. Halo kalian semua para stay, kita bertemu kembali pada hari ini. Gua happy karena ternyata sekarang Stray Kids sudah akan comeback guys dengan album Maxident. Keren banget, akhirnya mereka akan comeback lagi. Dan gua penasaran kira-kira seperti apakah nanti konsep album ini, seperti apakah nanti soundtracknya, kita akan lihat di sini. Dan mereka juga sudah mengeluarkan MV teaser untuk Case 143. Gua gak tahu apa maksud dari angka-angka tersebut untuk Stray Kids. Sudah ada 2 teaser dan kita akan menyaksikan kedua-duanya di video ini. So, kira-kira apakah nanti lagu dan juga konsep MV-nya kita akan lihat sama-sama untuk kalian semua pada stay di episode mereka di sini. Masuk ke bawah. Kan di bawah gua taruh request kota aplikasi itu guys. Di samping gua sudah teaser yang pertama. Stay kalian siap in 3, 2, 1. Stray Kids silahkan buat gua terpukau. Let's go. Hey. Wow. Kok kaget gua anjir. Kenapa sih? Apa sih? Guys. Ya ampun. Gua enggak expect that ini teaser yang lucu guys. Karena kalian lihat di scene pertama ini dengan aransemennya dan juga scene-nya kayak lagi happy-happy. Gua pikir ini konsep comeback dan juga lagu yang cheerful loh guys, yang cute-cute gitu guys. Ternyata tiba-tiba lagi happy-happy dan jadi kayak dark gini. Gua gak siap sih. Jujur aja. Oh, okay. Di sini mereka pakai baju polisi kayak gitu karena emang judulnya Case 140. Apakah mereka jadi polisi atau mereka jadi detektif? Okay, gua kayak masih loading otak gua. So, langsung aja kita choose ke teaser yang kedua. Okay, di samping gua sudah teaser yang kedua. Let's go. Nah, apalagi nih? Apalagi nih? Ini apa lagi sih? Kok beda lagi sih? Teaser pertama yang kedua tuh kayak sama-sama bikin gua kaget loh. Tiba-tiba yang teaser pertama yang kayak ada cheerful-cheerfulnya dan juga tiba-tiba ke dark. Dan sekarang di teaser kedua lagunya agak sedikit lebih bright lagi nih. Tuh, Dino bilang I cannot expecting this emotion. Sama kayak gua guys, gua juga kayak gak bisa. Gua pun gak expect gua kayak begini guys. Emosi gua tuh kayak campur aduk, gua tuh kayak dipermainkan oleh mereka nih. Tapi satu hal yang gua sadari ada kesinambungannya, yaitu kalau kalian perhatikan di back sound lagunya ada suara sirine polisi guys. Oke. Menarik sih loh. MV-nya kayak bakal keren sih, kayak gue bakal amazed dengan MV-nya sih guys. Gue sih jadi makin kesabar pengen mendengarkan full lagu dan juga full MV-nya. Keren. So itulah dia teaser untuk Stray Kids yang Case 143. Kayak misalnya tadi muka gue sedikit kebingungan karena emang konsep yang unik dari Stray Kids ya. Itulah mengapa gue selalu suka comeback-nya Stray Kids, karena mereka selalu bawa sebuah hal yang baru untuk di setiap comeback mereka. So, gue sih excited untuk kalian semua para stay, silahkan subscribe karena gue akan present Stray Kids-nya. Terus juga tentang mereka, nanti gue coba untuk menyaksikan semuanya, oke? Okay? So guys, thank you dan see you the reaction Stray Kids Case 143 full music video. Bye-bye!